Oke guys, mau masak hari ini. Ini udah ada kepiting. Masak pakai mie kepiting guys. Nah, ini dia mie-nya, ini dia kepitingnya. Oh, ini besarnya. Nah, ini bahan-bahannya udah siapin. Ada tomat, bawang merah, bawang putih, sama ini daun sopre. Sama sawi, sama ini guys, ini bumbu mie Aceh. Oh, ini mantap nih guys. Nih, tinggal kita masak aja guys. Ini dia guys, kepitingnya. Kita tumis dulu bahannya. Bawang. Guys, kita masukkan kepitingnya guys. Ini dia guys. Masukkan bumbu mie Acehnya guys. Nah, ini dia, mantap kali. Wow. Masukkan airnya guys. Ini guys, nah kita tunggu sampai mendidih ya. Oke, kita tunggu dulu berapa menit, baru kita masukkan minyak guys ya. Oke, ditunggu. Oke guys, ini sekarang kita masukkan minyak guys. Sama ini dia bumbunya, kita masukkan aja. Mantap kali ini rasanya, harumnya wangi guys. Kita masukkan semuanya. Guys, kita tunggu sampai minyak matang. Nah, ini wanginya nih, harumnya wangi banget. Waduh, enak nih guys. Oke, kita tunggu aja sampai masak ya guys. Oke guys, ini minyak udah masak. Nah, ini siap kita makan. Kita mukbang guys. Oke, kita matiin kompornya guys. Siap. Ini udah siap. Nasinya guys. Nasinya sedikit aja hari ini. Ini dia. Mie kepiting. Wow, paten kali. Sama ikan. Oh guys, ini enak. Mantap. Lanjut makan.
Mau makan seperti biasa. Ini nasinya hari ini kurang banyak karena makannya menunya kepiting. Ini dia guys. Wow. Masak mie kepiting. Waduh. Enak. Guys, kepitingnya. Ini guys. Wow. Tak kan? Satu baskom. Wow. Mantap nih guys, langsung aja makan. Wow. Suapan pertama guys. Ayo makan. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kepitingnya. Lanjut. Lagi guys. Lagi. Apa ya? Jadi kepitingnya ini
dagingnya penuh isinya. Kepitingnya masih muda, jadi agak manis. Guys, kapitannya guys. Ya guys, kita tambahin kuahnya. Tambahin mie lagi guys. Wow, waduh. Kuahnya bikin mantap. Pakai bumbu mie Aceh yang meresap. Ini guys, minyak, aduh. Di kuahnya ini kita minum begini guys. Nah,
terakhir. Ini ya guys, ini bagian kulitnya. Nah, isi dalamnya. Inilah yang kita makan enak. Nah. Ini bijinya, telurnya. Oke guys, mantap banget. Luar biasa enak ya. Ini masakan sendiri. Semua enak ya. Oke, terima kasih.